Apa Mas Gilga gak suka papeda? Untungnya dia mau nyobain ya guys. Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Guys, cewek itu paling banyak sukanya jajan ya. Benarkah begitu? Nah, Mbak Happy juga ternyata suka jajan guys. Jajan-jajan tapi biasanya suka gak habis. Asal udah nyicipin aja ya kan? Kalian kayak gitu gak sih guys? Paling enak ya kalau punya pasangan, lagi jajan minta dibukain sama ayang. Lihat deh Mas Gil, ini bukain jajanannya Mbak Happy guys. Dan salah satu jajanannya ada papeda. Ini Mas Gil ditawarin tapi nggak suka katanya. Akan nyuruh nyobain guys dikit aja katanya. Dan ternyata Mas Gil ga itu mau loh nyobain tuh meskipun dikit ya guys. Widih, tapi sejujurnya ini enak ya guys papeda. Yo, kalian suka enggak? Nah, pas ditanya sama Mbak Happy enak enggak? Dia jawabnya enggak guys. Mas Gil jujur guys, kalau enak dia bilang enak, kalau enggak enak ya bilang enggak enak. Sayang tolong bukain. Sayang tolong bukain lagi. Sayang tolong bukain. Sayang tolong bukain. Papeda ini kan, saya nggak suka. Kamu juga nggak suka. Cobain dikit lah. That's good. Enak. Cucur. Oke guys, di sini kita lihat nih ya, ada Mas Gilga yang bawaannya kalem banget diajak TikTokan nih sama sang istri tercinta. Kira-kira ya beginilah jadinya guys. Kalau pasangan kalian kayak Lukas 7 pintu gini nggak sih? Nah akhirnya lihat juga nih hasilnya ya di TikToknya Mbak Happy Ace. Tapi mau loh joget-joget ya hit-sahit ya demi ayang. Untuk kalian berdua mudah-mudahan selalu langgeng ya, amin, selalu bahagia. Yang nyerempeti biarin aja, gak usah digubris. Oh iya guys, nih ada teman-teman yang komen ke Mbak Dinar, katanya Mbak Tutor jadi iparmu. Kata Mbak Dinar, iparku sudah lengkap. Tutor jadi iparmu, iya tapi di tutor mana, aku punya ipar. Iparku sudah lengkap, kakak dan adik sudah ada.